guys, welcome back with me again di channel paling positif dan anti toxic sedunia guys ya. Jadi hari ini kita kedatangan skin baru yaitu Cerulean Jackpot ya guys. Cerulean aku rekeningnya si Murat. Dan itu skinnya tuh keren banget. Ini bakal aku kasih lihat ya, skinnya keren banget. Nah, skinnya tuh kayak apa ya? Kalian lihat fitur skinnya nih. Hadirnya sang bencana, sambutlah kekuatan besar sabetan yang hidup. Gua ngeliat nih, maksudnya sabetan yang hidup tuh gimana anjing? Sabetan yang hidup. Gak jelas lah sabetan hidup tuh gimana pakai. Tapi kalau misalkan gua lihat ini limited ya. Limited dan didapetin tuh dengan cara kayak apa ya? Itu kayak main jackpot gitu sih, kayak jackpot gitu. Ntar gua bakal kasih unjuk gimana cara dapetin skin ini. Ya pasti kalian harus isi voucher dulu ya. Dan di mana isi vouchernya? Di Ganteng Siap ID guys. Langsung aja karena murah banget di sana. Dan ini skinnya kalian lihat Cerulean Awakening. Dan hari ini gua juga bakal ngasih bocoran next event tuh bakal ada apa ya? Karena ini tuh dibutuhkan untuk kejeniusan yang besar, cuman tapi gua nanti butuh banget ganti ke Android karena di iPhone tuh nggak bisa ngeliat. Dan kayaknya gua bakal ngabisin juga voucher gua termasuk apa ya, gue bakal buka yang namanya Great Deals. Jadi biar agak lama lah videonya. Tapi kayaknya gak nyampe 10 menit juga sih. Karena ini gue mau upload jam 12 siang ya. Ini masih pagi, gue baru bangun. Karena ini juga eventnya baru, jadi gue langsung buatin buat kalian. Mantep coy. Nah kita langsung coba ya untuk di Cerulean Jackpotnya. Kita buka eventnya, kita buka. Nah ini caranya tuh gampang banget ya. Awal-awal kalian bakal dapat free spin. Di spin ke 70 kalian udah pasti dapat skin Cerulean Awakening-nya. Dan harganya misalnya ditotalin kayak 180 dikali 7 aja. Itu sekitar kayak 1200-an sekian bla 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 lah. Jadi 2700 voucher tuh sangatlah cukup sekali ya untuk dapetin skin ini ya. Jadi kita langsung spin aja dulu, free spin dulu awal-awal. Free spin siapa tau langsung dapat. Kalau misalkan kita dapat 3 kepala si Muratnya, dan kita langsung bakal dapat yang namanya skin Cerulean Awakening ya kalau nggak salah sih. Tapi kita coba aja ya langsung 10 spin dulu ya awal-awal ya. Don't ask me again, gak perlu aja, emang gue miskin. Gak, nice. Langsung 10 kali spin. Dan ya langsung dapet sama, tapi ini tuh gak dapet juga ya. Ini trial, kristal, gak jelas pokoknya. Langsung lagi, karena suatu hal yang impossible atau mustahil lah gue mendapatkan scene ini di bawah angka 70 putaran. Tapi mungkin kalau misalkan kalian hoki, kalian dapet kalian. Karena kalau misalkan gue tuh gak pernah hoki gitu asal beginian. Dan jackpot gitu, jackpot voucher tuh kayak gue gak pernah dapet dah. Tolonglah, gue ini sering banget loh nge-top up di buat AOV, tapi gue gak pernah loh dapet keberuntungan seperti itu loh. Jackpot 6613 tuh gue gak ngerti itu bener apa enggak ya. Tapi sih harusnya bener ya. Setelah gue telusuri dengan amat sangat telusuri, jackpot itu bener-bener didapetin sama orang-orang yang beruntung gitu. Cuman karena gue sial dan gak beruntung, ya akhirnya gue gak dapet anjing. Nah dapet apa nih? Gak penting banget sih dapetnya. Ampun, ini dapetnya apa nih? Ya ilah, dapat apa itu? Gak jelas anjir. Ya ini udah berapa kali spin, gua gak tahu. Kita spin lagi aja. Kita spin lagi aja karena di spin ke 70 itu udah pasti dapat skin Cerulean Awakening-nya si Murat ya. Ntar gua bakal langsung unjukin di in game-nya itu gimana bentuknya. Ini karena nih skin tuh apa ya? Ini keren banget nih, ditungguin banyak orang kalau nggak salah juga ya. Karena skin-skinnya Murat yang ini tuh keren banget. Ntar bakal gue lihat kayak apa ya, efek-efeknya juga gue belum tahu juga sih. Takkan gue juga gak dapet jackpot dan gue dapetnya pas di 70 spin gitu. Kita langsung ambil aja di sini, kita ambil dan kita langsung lihat skillnya coy. Langsung masuk sini sistem, ambil semua gunakan udah punya Miko sama Steel Heart Rage. Oke, jadi nih udah gue dapetin skinnya, kita bakal coba di training mode. Kita dapat apa lagi? Coba kristal, Evo, itu Nakrot, gak penting. Kristal lumayan buat ngerolet, lumayan. Supreme Orb lumayan. Nah, oke, siap. Nah, dapat banyak banget kristal, jadi kalian bisa buat ngerolet juga sih. Terus kita bakal lihat skinnya dulu ya, sebelum kita nge-great deals, nge-gacha buat dapetin skin Emily Tarantula. Itu mah gak usah gue segunjuk ya, gue cuma mau ngeliatin Murata doang. Mana nih? Nah, ini dia. Pakai dan kita langsung coba di training mode. Nanti gue bakal pisahin untuk gameplaynya karena ini khusus buat ngegacha aja buat kalian yang mau dapetin skin Murat ini. Karena ini bakal gue upload jam 12 juga kok. Jadi ya udah lah, ntar gue malam bakal upload lagi untuk video Elandor ya guys ya. Nah ini gue naikin sampai level 15 ya. Abis itu cooldownnya kita matiin juga. Dan bakal lihat skill-skillnya untuk skill satu nih guys. Turn of time ya guys ya. Gue hafal lah skill nama skillnya. Turn of time guys. Set. Oke, turn off time-nya kayak gitu. Biasa aja sih, turn off time-nya biasa aja gitu. Apa menariknya coba? Oke, biasa aja ya. Dan skill 2-nya another dimension ya guys ya.
Boom. Oke, Under Dimensionnya keren. Under Dimensionnya gue jujur keren banget. Nah, ini kalau nabrak orang bentuknya gimana ya? Oke, ini isi standnya kita bikin keras dulu, invisible, terus dia diemin, oke. Kita tabrak, dah. Sama aja sih, tapi skill 2 nya yang keren. Skill 2 nya tuh kayak apa ya, kayak ada kayak cus, kayak muter-muter gitu, gue gak ngerti juga apaan. Cuman kayak, ya lebih keren, lebih kayak smooth gitu, kayak smooth banget. Dan kita bakal ultinya sih yang keren kalau misalkan gue lihat di video si Dark Bearacker ya. Oke, ultinya keren. Nih gue kasih lihat lagi ultinya ya. Temporal Turbulence bro. Temporal Turbulence, oke. Nih ultinya, tak. Tak perhatikan. Ultinya sih keren banget coy. Sumpah ultinya keren banget. Dia tuh kayak lincah, kayak ada kayak belut gitu lah pokok bentuknya lah untuk ultinya. Dan suara hitnya tuh berubah kalau misalkan kalian kedengeran ya. Oke bentar, suara hitnya nih. Nah, itulah suara hitnya lah ya. Semoga kalian denger lah ya. Kalau misalkan kalian enggak denger berarti tolong gedein lagi volume kalian. Dan gitu yang terakhir ya, Recall, gue gak bakal lupa lagi untuk nge-review Recall lah coy. Karena emang banyak yang protes gitu ya. Bang, Recall lah lupa bang, iya ini Recall lagi gimana? Giliran gue review Recall yang gak ada efeknya, gak jelas anjing. Gak ada efek Recall ya guys ya. No efek Recall ya, no efek Recall. Gak ada efek Recall ya, bahkan kalau misalkan Cybercore sendiri tuh ada Recall ya, itu nih gak ada coy. Gak ada efek Recall, gue mau review Recall gimana dong? Ampun. Sorry guys ya, gue gak bisa nge-review Recall karena Recall-nya gak ada gitu. Recall-nya gak ada, jadi ya udahlah. Pokoknya kalian sendiri Recall-nya kayak gitu, kalian udah sendiri efek-efeknya. Semoga kalian dapetin dengan harga lebih murah dibanding gue ya. Jangan lupa untuk top up di mana? Ganteng Shop ID guys. Dan kita bakar-bakar lagi untuk satu lagi, yang Great Deals ya. Nah ini udah gue buka satu nih kemarin free. Gue gak tau nih total berapa, semoga cukup lah ya buat dapetin Amelie Tarantula. Tapi kalau misalkan menurut gue sih kayak tetep aja gue bakal dapet di akhir-akhir gitu ya, buat dapetin skin Amelie-nya. Bahkan gue gak butuh Batman-nya gitu. Semoga kita gak usah dapet Batman, kita dapet Amelie-nya aja ya. Ini gue percepat aja nih, gue terusin cepetin. Semoga dapet Amelie. Batman-nya gak usah. Gak penting, udah punya. Batman-nya gue udah punya guys, yang gak punya tuh Amelie-nya. Dan lumayan karena next event bakal ada di Great Deals, jadi gue udah tahu dan gue bakal pakai dulu Great Deals Emily-nya karena kayak keluarnya ini jarang-jarang sih Emily Tarantula ini. Dan gue kebetulan belum punya guys, jadi ya udah nggak apa-apa. Kenapa sih gue tuh nggak pernah dapet di putaran kayak keberapa gitu pas voucher tuh masih dikit gitu ya? Tolonglah, gue nggak mau Batman coy, gue nggak butuh si cah Gotham anjir, gue cuma butuh si Emily-nya doang. Nah kan? Nah yang gini-gini nih, yang gue gak suka nih. Tinggal 300 voucher, terus gue dapetin nanti Batman gitu. Terus gue top up lagi kan, gak jelas tai. Ampun, ya ilah, Emily-nya aja coy, gue gak butuh Batman-nya. Gue, nah gitu dong. Gue gak perlu top up lagi, sisa 400 tau gak. Nice, karena kalau misalkan gue 400 lagi nih, gak cukup, gagal gue Great Deals-nya. Nah ini gak perlu gue Batman, udah punya gue. Nice, thank you ya. Akhirnya lu memberikan gua keberuntungan gitu sekali aja dalam hidup gua ya. Untuk dapetin Emelie Tarantula ini ya. Mana tadi Warrior Emelie Tarantula. Nah, ini kan keren. Ini enggak usah gua review lah ya. Kalian udah tahu lah efeknya gimana ya si Emelie Tarantula ini ya. Tapi gua belum tahu. Gua yang belum tahu jadi bakal gua review juga karena gua belum tahu efeknya gimana si Tarantula ini karena gua belum punya gitu ya. Jadi gua bakal lihat untuk efek si Emelie Tarantula, gua pengen sekalian lihat juga efek itu kayak gimana sih emang sampai dia tuh ada di sana gitu. Ini kan polis-polis kayak si Quillen juga ya, Dystopia. Dan kebetulan gua belum pernah review skin ini dan gua belum pernah apa yang namanya ngelihat efek skinnya karena jarang yang pakai juga Emelie itu. Skin satunya gimana? Tak. Oke, jadi merah. Oke, ini jadi kayak gini. Ini keren. Ini keren, ini worth it banget buat seharga berapa tadi? 1400 ya totalnya ya. Terus skill satunya kayak gimana, lempar cek. Jadi merah ya. Pokoknya jadi merah kayak Quillen gitu lah. Berdarah lah ya. Nah. Keren. Ini skinnya worth it buat 1400. Ultinya gimana ultinya? Jadi gondrong. Wah, nice. Ini keren sih. Ini worth it banget sih untuk dibeli ya. Menurut gua kalian beli aja karena nanti nextnya bakal di Great Deals, Great Deals-nya bakal hilang. Jadi kalian tuh kesempatannya tuh cuma sedikit untuk dapetin skin Tarantula Emelie ini. Nah ini sih keren. Kita lihat ini ya, recall effect-nya ini ada apa enggak? Kok gak ada? Kenapa sih bilang gak ada recall pas gua lagi pengen review recall gitu?
Astaga, kenapa? Kira kemarin-kemarin tuh hero yang gue lupa efek recall-nya tuh ada gitu, efek recall ini semuanya enggak ada. Ya udahlah ya, pokoknya itu untuk Emily ya. Kita bakal nyari tahu next event tuh bakal ada apa guys ya. Ini gue bakal tahu dan gue bakal pindah ke Android dulu dan langsung aja kita move. Let's go. Oke guys, kita sekarang udah di Android dan gue bakal kasih tahu bocoran next event itu ada apa ya. Dan caranya tuh harus pakai Android ya, karena gue tuh tahu bukan karena gue itu ngecash 3 renet, gue gak bakal dapat bocoran kayak gitu lah. Cuma karena kita pakai Android dan dibutuhkan sedikit kepintaran dan kejeniusan seperti gue ya guys ya. Jadi kita langsung keluar aja dari sini. Oke guys, kita harus keluar dulu dan gue tadi harus ngafalin dulu ya. Ternyata ribet banget ya, tadi gue nyari-nyari kok gak bisa. Jadi kalian tuh harus ke file manager dulu. Ini agak ribet juga nih, ini dibutuhkan otak yang jenius. Kalau misalnya otak kalian gak kuat tuh ntar kepala kalian pecah gitu ya. Kita ke file manager, abis itu buka ke Android, abis itu kalian ke data, lalu ke com.garena.game.kgid yang paling atas nih, gak bisa ngeliat nih ya, yang paling atas nih yang ini ya. Terus files, abis itu kalian cari CDN image yang ini nih, CDN image yang paling atas nih, CDN image nih yang paling atas nih ya, CDN image. Terus kalian masuk ke sini, di sini tuh banyak banget nama-nama gak jelas ya. Dan kalian short dulu ke ini ya, ke modification time, jadi yang terbaru ya guys ya. Dan ini tuh misalkan kalian pencet tuh bisa dibuka pakai image. Cuman ada yang gak bisa dibuka, jadi itu bukan image ya. Jadi kalian harus cari dulu nih. Nah, ini tanggal 7 belum ada. Tadi gue udah buka semuanya satu-satu tau gak demi kalian loh ya. Ini tuh butuh perjuangan ya guys ya. Ini tuh kayak cari perempuan perawan di tahun-tahun kayak gini gitu. Di zaman ini susah gitu ya. Dan ini di sini juga buka image. Nah, ini kan Serilian yang sekarang nih. Nah, ini kan Serilian Awakening yang sekarang. Ini tuh satu-satu harus kalian buka gitu ya. Ini yang ini, nah ini masih yang itu, jackpot, terus yang ini. Nah ini yang codex ya guys ya. Jadi next codex itu bakal ada yang superstar. Cuman ya, kalau misalkan di server-server luar tuh kayak semua skinnya itu ada gitu ya. Dan gue bakal kasih lihat di sini tuh untuk mungkin kalian bakal menyesal kali ya kalau misalkan melihat ini ya. Agak sedih gitu ya, kenapa di server Indo cuma satu doang gitu yang nongol gitu. Dan gue bakal kasih lihat tuh siapa. Bentar ya, sabar. Ini gue harus buka satu-satu, gue lupa nih tadi nih. Yang tiga apa ini nih? Jadi itu cuma ini doang nih. Cuma ada si Severa Idol doang sama skinnya Brunhilda coy. Jadi ini mana itu idolnya cuma satu doang gitu, si Cepen nih sama satu lagi siapa sih? Cepen nih sama siapa ya? Sama Anet gitu ya. Itu enggak tahu kemana, belum nongol gitu ya. Apa gue juga enggak tahu, tapi yang gue lihat di posternya cuma ada Severa sama si skinnya Brunhilda yang cowboy ini ya guys ya. Ini untuk codex season 10-nya. Terus ada satu event lagi untuk yang Great Deals. Itu di bawahnya mana ini? Itu ada Florentino yang ini, yang Interstellar ya guys. Ini lewat Great Deals, sebelahnya Zeal. Kenapa sih kayak, kenapa gitu? Sebelahnya tuh skin-skin yang udah gue punya gitu, kanannya belum. Kan ini tuh apa ya namanya? Segitulah, pokoknya begitulah. Jadi dua event yang terbaru itu adalah bakal ada codex season 10 yang ada idolnya. Terus ada Zeal sama si Interstellar, si Florentino di Great Deals Start From Zero ya guys ya. Jadi kalian langsung tetap aja. Tetap di mana? Di Ganteng Shop ID guys ya. Jadi ini video promosi sebenarnya. Mantap jiwa boy. Nah jadi itu dia guys, gue udah ngabisin voucher gue season 183 sekarang. Tapi jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena bakal ada giveaway di 15.000 subscriber. Pastinya langsung giveaway di Instagram. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram gue guys ya. Dan buat kalian yang mau isi voucher langsung aja di gantengshop.id guys ya. Karena vouchernya murah banget, di sana udah ada adminnya. Itu bakal balesin chat kalian dengan ramah tamah, seramah-ramahnya admin yang pernah jualan guys. Dan pasti proses juga cepat, aman dan terpercaya, karena gue juga top up di sana guys. Jadi video mungkin itu aja. Nanti tinggal tunggu video hero review terbaru gue ada di jam 7 malam. Jangan lupa untuk nyalain loncengnya. Thank you udah nonton dan goodbye. Thank you.